Para hadirin ikhwah wal akhawat hafizakumullah taala jami'an, alhamdulillah pada malam ini di malam Rabu yang ke-11 atau yang ke-12 di bulan Jumadal Akhirah 1439 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis, datang ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat secara berjamaah Maghrib dan Isya insyaallah. Kemudian memanfaatkan waktu kita antara Maghrib dan Isya ini menanti waktu salat berikutnya dengan bermajlis menelaah hadis-hadis dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang merupakan bagian dari pokok-pokok ad-din, qawaid nabawiyah, kaidah-kaidah Islam yang bersumber dari sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khamsuna qaidah fil ilmi wal akhlaq was suluk, 50 kaidah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang akhlak, ilmu, akhlak dan suluk. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir malam Rabu yang lalu, kita sudah menyelesaikan kaidah yang ke-28. Malam ini insyaallah kita akan melangkah ke kaidah yang berikutnya, al-qaidatu an-nabawiyatu at-tasi'atu wal ishrun. Kaidah yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaidah yang ke-29 yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah dalam kitab beliau ini. Kaidah berikut ini berkaitan dengan satu akhlak yang sangat terpuji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi judul oleh Syekh dengan wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, an ya'ti ila an-nasi wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Hendaknya seseorang datang kepada manusia, mendatangi manusia, menyikapi manusia, bergaul dengan manusia, alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, dengan cara yang dia suka didatangi dengannya. Dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia juga suka diperlakukan seperti itu. Nah, itu kurang lebih makna dari kaidah ini. Wal ya'ti ilan nas, hendaknya dia mendatangi manusia, alladhi dengan yuhibbu, yang dia suka, ayyu'ta ilaihi, dia didatangi dengan cara seperti itu. Akhwat sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa kaidah-kaidah ini berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka judul kaidah ini sebenarnya adalah potongan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nanti Syekh akan menyebutkan potongan hadis ini, kan hadis ini hadis yang panjang. Hadis ini sebenarnya hadis yang panjang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa kutipan-kutipan penting, pesan-pesan, wasiat-wasiat penting yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Syekh memilih potongan yang berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. Khusus kalian, sebagaimana biasanya Syekh memilihkan kepada kita perkataan dari seseorang, seorang tokoh, seorang ulama yang membahas atau yang bisa menjadi pengantar untuk memahami kaidah yang akan kita bahas.
kali ini beliau memilihkan untuk kita satu perkataan dari ulama besar zaman ini, faqihul asr, ya, salah seorang ahli fikihnya zaman ini, salah seorang ulama besar di abad ini, salah seorang guru dari Syekh Umar Muqbil, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam sesuatu perkataan beliau, ya, kami tidak tahu secara persis di mana beliau katakan ini. Kami coba tadi mencari-cari, kami tidak dapat secara persis buku atau marji' yang menyebutkan perkataan Syekh ini. Walaupun Syekh Utsaimin dalam beberapa fatwa beliau membahas hadis ini, namun kalimat Syekh secara persis, wallahu alam, di kitab mana beliau sebutkan. Syekh Utsaimin mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Umar Al-Muqbil rahimallah, Syekh Utsaimin wa hafizallah Syekh Al-Muqbil. Kata Syekh Utsaimin, "Law anna an-nasa mashaw 'ala hadhihi al-qa'idah fi at-ta'amul." Seandainya manusia, kita-kita semuanya ini, seandainya manusia, kita-kita semuanya mashaw 'ala hadhihi al-qa'idah, berjalan di atas kaidah ini yang kita akan bahas, yaitu kita menyikapi orang sebagaimana kita suka disikapi, seperti itu. Seandainya kita berjalan di atas kaidah ini, aturan ini, fit ta'amul, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan orang lain, fima bainahum, di antara kita, interaksi kita dengan sesama saudara kita, lanalu khairan katsira, tentu mereka-mereka manusia secara umum akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Seandainya manusia ketika berinteraksi, bergaul dengan teman-temannya, saudara-saudaranya, berpegang dengan kaidah ini, maka tentu mereka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Itu perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengetahui kaidah ini, karena kapan kita menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kita, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, insyaAllah. Mari kita lihat penjelasan dari kaidah ini. Kata Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah, "Hadihi qa'idatun minal qawa'idin nabawiyyati al-muhakkamah fi abwabil mu'amalah bainal khalqi." Kaidah yang kita sebutkan ini adalah kaidah nabawiyah yang berkaitan dengan perilaku sesama manusia, muamalah sesama manusia. Jadi ini kaitannya dengan interaksi kita dengan sesama hamba. Dan ini, kaidah ini asalnya adalah potongan dari hadis yang panjang, ya, hadisnya yang cukup panjang. Dan ini bagian-bagian pertengahan dari hadis ini. Dan pada hadis tersebut, Nabi SAW memberikan beberapa pesan. Aidah wasayah nabawiyah azimah. Ada beberapa wasiat-wasiat Nabi SAW yang sangat agung. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, dan beberapa imam-imam yang lainnya. Dan ketika disebutkan Imam Muslim ini sebagai wakil dari ulama-ulama yang lain yang takhrij atau meriwayatkan hadis ini, dan sekaligus sebagai info bagi kita bahwa hadis ini hadis yang tidak perlu kita ragukan tentang kesahihannya. Hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, di dalamnya ada perkataan dari sekian sabda beliau, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah." Jadi kata Nabi SAW, "Faman ahabba, barang siapa yang suka, an yuzahzaha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa yudkhala al-jannah, dan dimasukkan ke surga."
Ini tentu saja kita semuanya suka, ya, karena an yuzahzah rajul anin nar wa yudkhal al jannah, inilah cita-cita kita yang terbesar. Dan Allah mengatakan faqad faz kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi akhir-akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 185, Allah mengatakan faman zuhziha anin nar, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang akan merasakan kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kesempurnaan balasan bagi kalian itu di hari kiamat. Balasan kebaikan itu kesempurnaannya di hari kiamat. Walaupun kita di kehidupan dunia ini kadang sudah merasakan, bukan kadang, ya selalu kita merasakan manfaat dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Ya, dan inilah hayatun sa'idah, hayatun thayyibah yang Allah janjikan bagi orang yang beramal kebaikan. Bahwa orang yang mengamalkan kebaikan, ketaatan, maka dia sudah merasakan surga dunia. Dia sudah merasakan kenikmatan yang begitu besar. Tapi ini belum sempurna. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti penyempurnaan dari pahala-pahala kita di hari kiamat. Sebagaimana pelaku kejahatan, waliyadzubillah, mereka dengan dosa dan maksiatnya merasa gelisah. Kehidupannya sengsara. Tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki di dunia. Tapi apa yang mereka rasakan itu baru secuil dari apa yang mereka akan dapatkan di hari kiamat. Maka Allah mengatakan, siapa yang berbahagia di akhirat kelak? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa itu al-faizun? Siapa orang-orang yang bahagia? Siapa orang-orang yang sukses? Siapa orang-orang yang menang? Kata Allah, satu saja, ya. Ketiranya dua, ya. Dan ini suatu yang aksiomatik. Karena siapa yang jauh dari neraka pasti akan dimasukkan ke surga. Orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang bukan orang yang kaya di dunia, bukan orang yang miskin di dunia, bukan orang yang pintar di dunia, bukan orang yang bodoh di dunia, bukan itu kriterianya. Satu saja, al-faiz, al-faizun, haqqal fawz, yaitu mereka yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Kalau ini sudah kita dapatkan, khawas sekalian, maka hilang semua persoalan yang pernah kita rasakan di dunia ini. Ya. Semua masalah-masalah duniawi yang kita rasakan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, beratnya kehidupan, itu semua akan hilang sirna seketika ketika kita termasuk orang yang seperti ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dia akan beruntung. Faza fauzan 'azima. Dia akan beruntung dengan keberuntungan yang sebenarnya. Tapi kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Kita kadang sudah tahu itu, bahwa kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita masuk surga dan jauh dari neraka. Cuma kehidupan ini kadang melalaikan kita. Kehidupan ini kadang melencengkan kita dari tujuan kita sebenarnya. Sehingga kadang niat itu, cita-cita itu tidak kita upayakan untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Allahul musta'an. Maka ikhwah sekalian, di sini Nabi kita SAW seakan-akan mau mentakid ayat tersebut. Dan ingat, Nabi kita SAW di antara fungsi sabda-sabda beliau adalah penafsiran dan penjelas terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Siapa yang suka dijauhkan dari neraka, "Wa an yudkhala wa yudkhalal jannah," dan dimasukkan ke surga. Kalau kita suka termasuk yang seperti itu, "Fal ta'tihi maniyatuhu," hendaknya datang maniyahnya. Maniyah artinya ajaluhu. Datang kepadanya ajalnya, kematian kepadanya datang. "Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir," dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, siapa yang mau masuk surga dan jauh dari neraka, maka hendaknya tidaklah datang ajalnya kecuali dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu syaratnya. Artinya ini mengeluarkan orang kafir tentunya. Dan ini juga sebagai pelengkap di antara akhlak yang di
dianjurkan oleh Nabi SAW agar bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Dan ini menunjukkan besarnya keutamaan akhlak ini. Karena ternyata akhlak ini disebutkan setelah pembahasan tentang iman kepada Allah dan hari kemudian. Siapa yang mau masuk surga dan jauh dari neraka, maka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dia mendatangi manusia sebagaimana dia suka didatangi dengan yang seperti itu. Artinya dia bergaul dengan manusia dengan pergaulan, penyikapan, akhlak yang dia suka juga dipergauli seperti itu. Yang dia suka juga diperlakukan seperti itu. Itu bunyi hadisnya. Kemudian Syekh menjelaskan, kata beliau, sabda Nabi SAW ini sudah meringkas ribuan kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan. Ya, jadi, dan ini diantara mukjizat Nabi SAW dan khasa'is Nabi SAW. Wa utitu jawami' al-kalim. Diberikan jawami' al-kalim. Kalimat-kalimat yang panjang, banyak, itu bisa beliau ringkas dengan kalimat-kalimat yang pendek, tapi bernas, bermakna jauh, bermakna dalam, dan lengkap. Kalimat ini, sabda beliau ini, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ, kata beliau, ini telah diringkas oleh Nabi SAW dengan berbagai macam ungkapan dan ibarat-ibarat manusia. Artinya, orang-orang lain, selain Nabi SAW, untuk mengungkapkan masalah ini, mungkin membutuhkan buku yang tebal-tebal untuk mau membahas masalah ini. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan kalimat ringkas seperti ini. Wal khutab wal maqalat, ya, dan ini kadang diungkapkan dengan berbagai macam khutbah-khutbah dan makalah-makalah. Fi babit ta'amul ma'al khalq, dalam bab tentang berinteraksi dengan sesama manusia. Fi hadil qaidal jami'ah, kaidah yang menyeluruh. Bahkan ini termasuk kata beliau salah satu kaidah penting dari kaidah-kaidah kebahagiaan. Kaidah min qawaidis sa'adah. Ini diantara kunci-kunci kebahagiaan. Bagi orang yang mau mendapatkan kunci-kunci kebahagiaan, maka ini salah satu kunci-kunci dari kebahagiaan tersebut. Dia merupakan mizan, timbangan keadilan dan insaf. Ya, ini mengajarkan kita bagaimana insaf. Dan subhanallah, nanti Syekh menjelaskan. Dan ini satu hal yang paling banyak hilang dari manusia hari ini. Sifat adil dan sifat insaf. Pertengahan, objektif. Karena sering kita suka diperlakukan dengan perlakuan yang baik, tapi kita kadang tidak bisa memperlakukan orang lain dengan sikap yang baik. Kita paling suka kadang mencela orang lain, tapi paling marah kalau dicela. Kita paling mudah mengkritik, tapi kalau kita yang dikritik, kita paling susah menerimanya. Allahul musta'an. Dan ini penyakit yang sungguh sangat disayangkan, bukan cuma ada pada orang-orang awam, bahkan dia juga melanda kebanyakan aktivis, para da'i-da'i, bahkan para pegiat-pegiat dakwah. Kata beliau, Nabi SAW telah membuatkan kepada kita timbangan ini, bagaimana kita bergaul dengan manusia. Alladzina fi tanawwi akhlaqihim. Dan ingat, kaidah yang satu ini bisa kita amalkan, terapkan, cocok untuk kita terapkan kepada semua manusia dengan berbagai macam jenis akhlak, mode sikap, perilaku manusia. Jadi memang sifat manusia beragam. Model-model manusia beragam, akhlak-akhlak begitu banyak. Tapi yakinlah, kaidah ini bisa cocok, relevan diberlakukan pada semua jenis manusia. Wa tafawit muamalatihim, dan dengan tingkatan-tingkatan muamalah yang berbeda-beda. Ya. Likulli man yata'amal man nas alladziina fi tanawwi akhlaqihim wa tafawit muamalatihim kama baina as-sama' wal ard. Ya, sebagaimana antara langit dan bumi. Ya, artinya manusia ada orang yang sangat bagus dan ada yang sangat rendah akhlaknya. Sangat berbeda-beda. Tapi kalau kita menggunakan kaidah ini, maka cocok kita
lakukan kaidah ini, terapkan kaidah ini kepada orang yang paling bagus akhlaknya dan juga kepada orang yang paling bobrok akhlaknya. Karena sejahat-jahat manusia, dia suka kalau orang berlaku baik sama dia. Sejahat-jahat penipu, dia tidak suka untuk ditipu oleh sesamanya atau oleh orang lain. Maka ini bisa diberlakukan kepada siapa saja. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, ini Imam Nawawi ya, karena Imam Nawawi salah seorang dari ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Karena itu di sini kutipan dari pensyarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kata beliau, hadis ini adalah di antara jawami kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmah beliau yang sangat indah. Badi hikamihi. Hikmah yang sangat indah yang ada pada beliau. Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting. Maka sangat perlu untuk kita perhatikan, dan seorang manusia yalzam alla yaf'al ma'an nasi illa ma yuhibbu an yaf'aluhu ma'ahu. Dan hendaknya manusia itu, seseorang, dia tidak memperlakukan manusia, tidak melakukan sesuatu kepada manusia kecuali dia suka juga sesuatu itu diberlakukan kepadanya. Demi Allah, wala amrullah. Ini adalah mizan yang benar dalam berlaku ihsan dan dalam nasihat kepada hamba-hamba Allah. Fakullama ashkala alika syai'un mimma ta'amala bihi an-nas, fandur hal tuhibbu an yu'amiluka bitilkal mu'amal am la. Jika antum mau melakukan sesuatu kepada manusia, lalu antum agak ragu, apakah ini responnya nanti bagus atau tidak? Maka antum kembalikan dulu pada diri anda. Apakah anda juga suka diperlakukan seperti itu? Jika anda mau mengatakan sesuatu kepada orang lain, yang anda mungkin masih ragu, apakah kata-kata itu akan menyenangkan hatinya atau membuat dirinya marah? Maka coba kembalikan pada diri anda. Coba, jika kata itu terucap oleh seseorang pada anda, apakah anda suka atau tidak? Gitu cara kita menimbang hal ini. Fa in kunta tuhibbu dzalik kunta muhibban lahum ma tuhibbu li nafsik. Ya, kalau kita suka yang seperti itu, maka berarti kita termasuk orang yang suka pada saudara kita sebagaimana kita suka pada diri kita sendiri. Wa in kunta la tuhibbu an yu'amiluka bitilkal muamalah faqad dayyata hadzal wajib al-'azhim. Namun jika anda memperlakukan manusia dengan perlakuan yang anda sendiri tidak suka diperlakukan seperti itu, berarti anda telah menyanyiakan kewajiban yang anda harus lakukan, tunaikan kepada saudara-saudara anda. Kata beliau, siapa yang mengambil petunjuk dengan kaidah ini dalam kehidupannya, maka kehidupannya akan lurus dan dia akan memiliki khisal, karakteristik yang sangat indah, yang sangat baik. Wa tarqa ma'an nasi af'aluhu, dan perbuatannya itu akhlak-akhlak yang sangat tinggi. Fala yu'dhihim li'annahu la yuhibbu an yu'dhuh. Ya, orang yang seperti ini, siapa yang menerapkan kaidah ini, maka insyaallah dia tidak akan pernah menyakiti orang lain karena dia juga tidak suka disakiti oleh orang lain. Dan dia tidak akan mendzalimi orang lain karena dia juga tidak suka orang lain mendzalimi dia. Dan dia tidak akan mencaci maki orang lain sebagaimana dia juga tidak suka caci maki. Dia tidak suka jika orang lain mencaci maki dia, memakinya. Wa haluma jarrah, dan seterusnya. Ya, haluma jarrah artinya dan seterusnya. La yagushuhum fil bai' wa syira. Orang yang menjalankan kaidah ini tidak akan mungkin menipu manusia dalam jual belinya. Dan tidak mungkin berdusta atas manusia karena dia juga tidak suka diperlakukan seperti itu. Wa hadhi qa'idah law anna an-nasa mashu 'alayha fi at-ta'amul fi ma bainahum lanalu khairan katsira. Ya, di sini Syekh menyebutkan ya, kutipan dari Syekh Utsaimin. Dan nampaknya ada Syekh Riyadhus Shalihin ya. Tadi kami juga sudah cari sebenarnya di Syekh Riyadhus Shalihin namun belum ketemu. Ternyata Syekh menyebutkan di sini, ini dari Syarah
Tiadu Solin Syekh Utsaimin. Perkataan beliau, seandainya manusia masyau alaiha fit ta'amul fima bainahum, seandainya ini diterapkan oleh manusia, manusia berjalan di atas kaidah ini dalam berinteraksi dengan orang lain, maka tentu mereka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa yushbih hadza qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita ini, kata Syekh, mirip dengan hadis yang lain. Hadis yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Anas bin Malik, ya. Demi Allah, atau tidaklah beriman atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Dalam sebagian lafaz, dia menyukai untuk tetangganya apa yang dia suka juga untuk dirinya. Ini persis atau mirip maknanya dengan hadis kita ini. Khusus kalian, sebagaimana biasanya Nabi kita SAW ketika menasihati umatnya, maka beliau adalah orang yang paling pertama kali menerapkan hal ini untuk diri beliau, dan ketika beliau mengingatkan orang lain. Di sini Syekh mengatakan, adalah kehidupan Nabi SAW merupakan terjemah yang nyata dari kaidah ini. Ya, makanya beliau dan para sahabat itu dinamakan Quran-Quran yang berjalan, hadis-hadis yang berjalan, karena mereka adalah terjemah nyata dari sabda-sabda beliau dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan dawaan tarbawiyan fakana minal anja'al adwiya wa asfaha. Beliau telah menggunakan ini sebagai obat pembinaan, dan ini merupakan obat yang paling manjur dan yang paling bermanfaat, yang paling bisa menyembuhkan. Lalu Syekh menyebutkan contohnya. Ini di antara satu contoh yang sangat agung bagi seorang murabbi, bagi seorang da'i dalam bermuamalah dengan seorang yang mau melakukan kemaksiatan, ya. Dan antum lihat nanti, ya, bagaimana Nabi kita SAW begitu bijaknya menghadapi orang yang minta izin untuk berbuat maksiat. Yang mungkin seandainya kita, maka mungkin kita tidak sabaran, ya, mungkin kita langsung marah, ya. Tapi Nabi kita SAW mau mengajak orang ini berpikir yang logis dan mengajak hatinya berbicara, hatinya berpikir apakah cocok dia melakukan maksiat tersebut. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nadl bin Ubaid, ya, radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan kisah, ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana sahabat yang lain. Sahabat yang lain biasa, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Ya, kita waktu belajar kemarin hadis sahabat yang minta diwasiatkan untuk, akhirnya diwasiatkan untuk tidak marah. Sahabat siapa? Siapa sahabatnya? Siapa yang ingat? Abu? Hadis yang lalu. Siapa sahabat yang dinasihat? La taqdab. Sahabat? Siapa? Abu Darda. Radhiyallahu anhu, atau Jariyah bin Qudamah, ya. Ini mungkin karena tidak ada murojaah, ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan sampai tidak ada yang murojaah, ya. Seperti biasa, biasanya para sahabat datang untuk minta nasihat. Maka kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dia untuk mengamalkan kebaikan atau melarang untuk berbuat dosa. Tapi orang ini datang bukan minta nasihat. Bukan datang untuk minta nasihat. Tapi datang untuk minta izin bermaksiat. Yeah. Orang ini tidak sebagaimana sahabat yang biasanya. Anak muda ini datang minta izin kepada Nabi SAW untuk bermaksiat. Dan bukan maksiat yang enteng. Berzina, waliyadubillah. Zina. Minta izin untuk berzina. Dia mengatakan, ya Rasulullah, i'zan li bizzina.
wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ya, khusus kalian, seperti yang tadi kami katakan, seandainya orang ini datang sama kita, maka kira-kira girah kita, hati kita mungkin terbakar. Ya, ada orang minta izin untuk bermaksiat, mungkin kita langsung lakukan sesuatu. Ya, tapi lihatlah bagaimana kearifan, kebijakan, sifat dari Nabi SAW. Beliau mengajak orang ini untuk berfikir. Adapun sahabat yang lain, faqbalal qaum alaihi fazajaruhu, mendengarkan kata-kata itu yang bagi sahabat ini lancang ini, minta izin zina kepada Nabi SAW. Maka para sahabat pada kumpul lalu marah-marah kepada orang itu. Waqalu mah. Ya, Bang. Apa-apaan ini? Ya, semacam itu ya. Apa-apaan ini mau melakukan seperti ini? Ya. Dimarahi oleh para sahabat. Bagaimana sikap Nabi? Beliau mengatakan udunuh. Mendekat, ya. Mendekat. Fadana minhu qariba. Anak muda itu langsung mendekat kepada Nabi SAW. Qal fajalas. Lalu orang itu duduk. Nabi SAW langsung bertanya kepada beliau. Atuhibbuhu li ummik. Apakah kamu suka jika itu diperlakukan kepada ibumu, umi anda? Artinya apakah anda suka kalau umi anda, ibu anda dizinahi? Waliyadubillah. Qala la wallah. Ja'alani Allahu fida'ak. Tidak demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku tebusan untukmu. Ya, lihat antum ya. Orang ini izin berbuat maksiat, tapi semangat untuk membela Rasul juga besar. Fida'aka, fida'a. Fida'ak artinya saya siap berkorban untuk kamu wahai Rasulullah. Bahkan sebagian sahabat sering mengatakan bi abi wa ummi ya Rasulullah, kami siap menebus untuk keselamatan bapak dan ibu kami wahai Rasulullah. Ini sahabat ini masih ada juga keimanannya. Ya. Dan ini sama ketika sahabat yang dibawa dan sudah sering sekali minum khamar. Lalu para sahabat pada memukulnya. Lalu ada yang melaknatnya. Lalu kata Nabi SAW, la tu'inu asyaitan ala akhikum fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ya, jangan kalian membantu syaitan untuk mengalahkan saudara kalian, melaknatnya dan seterusnya. Karena dia walaupun bermaksiat masih ada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu orang yang menyelisih sunnah, kita katakan dia tidak cinta kepada Rasulullah, maksudnya tidak sempurna kecintaannya kepada Nabi SAW, dan mungkin saja hati kecilnya ada perasaan cinta tetap kepada Rasul, tapi kadang kelemahan iman sehingga dia tidak bisa menjalankan amalan-amalan yang zahir dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Qal walan nas yuhibbuna li ummahatihim. Ah, kata Nabi SAW, sebagaimana anda tidak suka ibu anda dizinahi, maka orang lain juga tidak suka jika ibunya dizinahi. Kan antum, siapa saja wanita yang anda zinahi, maka wanita itu entah dia ibu untuk seseorang, atau mungkin untuk saudari untuk seseorang, atau mungkin dia ialah istri untuk seseorang, dan seterusnya. Nanti beliau rinci. Qal, lalu kata Nabi SAW mengajak orang ini berfikir lagi. Afatuhibbuhu libnatik. Apakah kamu suka jika itu diberlakukan kepada anak perempuanmu? Anak perempuanmu dizinahi. Apakah kamu suka? Qala la wallah. Ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'ak. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Dan semoga Allah menjadikan aku penembus untukmu hai Rasulullah. Qala la walan. Qal walan nasu yuhibbuna libanatihim. Maka sebagaimana anda tidak suka jika anak perempuan anda dizinahi, maka kapan anda berzina dengan seseorang, maka orang itu tentu adalah anak bagi orang tuanya. Kemudian, qal afatuhibbuhu li ukhtik, apakah kamu suka jika saudari perempuanmu dizinahi? Lagi-lagi dia menjawab dengan jawaban yang sama, demi Allah, tidak wahai Rasulullah, dan semoga Allah menjadikan aku sebagai penebus bagimu. Kata Nabi SAW, walan nasu yuhibbunahu li akhwatihim. Maka sebagaimana kamu tidak suka dizinahi saudari-saudari perempuanmu, maka begitu pula orang lain tidak suka dizinahi saudari-saudari perempuannya. Lalu beliau tanya lagi, bagaimana
jika ammah kamu, ammah itu bibi ya, bibi dari bapak, artinya saudari bapak. Apakah kamu suka jika bibimu, ya bibi dari bapak, ya tante dari bapak, dizinahi? Dia mengatakan jawaban yang sama, tidak wahai Rasulullah, dan semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Maka Nabi SAW mengatakan demikian pula orang lain, tidak suka jika bibi mereka dizinahi. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana jika bibi khalat, khalat ini bibi dari pihak ibu, saudari dari ibu. Apakah kamu suka bibimu dari pihak ibu dizinahi? Dia mengganti dakwah Rasulullah. Maka dikatakan, maka demikian pula bibi orang lain. Orang lain tidak akan suka jika tantenya bibi mereka dizinahi. Jadi tidak ada lagi yang tersisa. Ya, Nabi SAW ingatkan. Dan subhanallah, seandainya para pezina itu, waliyadzubillah, seandainya para pezina memikirkan yang seperti ini, maka tentu mereka tidak akan melakukannya. Ya, karena pezina, sekeji-keji para pezina, dia tidak akan suka ibunya, saudarinya, tantenya, anaknya dizinahi. Kata Nabi SAW, lalu fawadha yadahu alaihi. Nabi SAW memegang orang itu, lalu mendoakannya. Ini yani setelah diajak berfikir, maka Nabi SAW mendoakan pemuda tersebut dan mengatakan, Allahumma gfir dhambah, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbah, dan sucikanlah hatinya, wahsun farjah, dan jagalah, bentengilah kemaluannya. Artinya jangan sampai kemaluannya disalurkan kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, dan lihat antum bagaimana Allah mengabulkan doa dari Nabi SAW. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita menasihati dengan cara yang terbaik orang yang mau melakukan kemaksiatan dan doakan dia. Ya, doakan supaya dia bisa terhindar dari kemaksiatan tersebut. Nabi SAW mendoakannya, lalu apa yang terjadi? Falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafit ila syai. Ya, sejak itu, sejak doa dan wasiat yang begitu berharga yang disampaikan oleh Nabi SAW, pemuda itu tidak pernah lagi berfikir untuk yang seperti itu. Tidak pernah lagi berfikir untuk berzina. Waliyatubillah. Ini khusus kalian pengejawantahan dari kaidah ini. Bahwa jika kita tidak suka ibu kita, saudari kita, anak kita, tante kita dizinahi, maka kenapa kita tega menzinahi, kita mau menzinahi wanita-wanita lain. Karena wanita yang lain, entah dia ibu dari seseorang, atau saudari dari seseorang, atau tante dari seseorang, atau anak dari seseorang. Iya. Baik. Kita cukupkan dulu ya. Masih ada contoh-contoh yang lain. Tapi ini ikhwah juga ini ujian ya. Ikhwah tulab ujian supaya tidak terlalu panjang. Berikan kesempatan untuk murojaah. Kita cukupkan dulu insyaallah, nanti kita lanjutkan pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.